Khaliq menterjemahkan sifatnya kepada makhluk. Khaliq menterjemahkan sifat kekuasaannya kepada makhluk. Tetapi sifat makhluk tidak ada pada Khaliq. Pada diri ini, tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah SWT, pada diri ini Allah terjemahkan fitrahnya. Allah terjemahkan sifat kekuasaannya pada diri manusia. Itu mengenal diri dengan nama Allah. Kita ini dikenali kerana nama Allah, bukan nama badan kita. Kita ni contoh, panggillah orang kaya. Saya selalu dengar, kata-kata pergi pusing kiri, pusing kanan, saya akan selalu didengarkan dengan orang kaya. Dia terkenal, dia orang kaya. Pada sudut adat betul. Tapi bagi kita yang ada dah pengajaran, dah ada dah pembelajaran, dia kena dibahas dari sudut ibadat. Saya pun cakap, nanti dulu, kaya itu bukan semata-mata harta. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina an nafs. Kaya itu, Nabi kata, bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Maka yang dikatakan orang kaya itu adalah orang yang ada harta dan bersedekah. Tapi kita shortcut ada harta kaya, ada harta kaya, sebab sepatutnya sifat orang yang kaya itu ada harta dan sedekah. Tapi masalah sekarang ada harta tapi simpan. Sepatutnya ada harta sedekah, sepatutnya kita panggil orang kaya, orang kaya tu. Kerana pada kaya itu bila ada harta dia memberi. Tetapi tidak semestinya. Tapi kita kena patahkan balik. Orang tu dikenali dengan kaya, dengan nama Allah. Orang tu dikenali dengan kuat, kuat nama Allah. Tapi dia kuat dia, jangan mengaku Allah. Ha, dia takabur. Saya ni kuat tak terkalah. Ha, mengaku Tuhan lah. Tak terkalah tu habis. Ya? Saya lah yang paling sayang sekali. Ha, nampak? Maknanya, dia mula nak menyerupai, dia mula nak attune, dia mula nak seakan-akan jadi Tuhan tu. Dia panggil menyekutukan lah. Sifat itu Allah suruh berikan kepada kita untuk renung tentang kebesaran Allah. Tapi ada manusia yang tidak memikirkan kebesaran Allah. Dia memikirkan diri dia sudah menjadi besar dengan sifat itu. Maka sebab itu kata Allah SWT, surah Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sebagai fitrah Allah. Maka diri kita ini hendaklah dihadapkan ke fitrah yang sebenar, yang telah menciptakan manusia atasnya, kata Allah. Allah menciptakan atas manusia ini fitrah yang tidak berubah. Apa fitrah itu? Itulah tadi sifat-sifat kesempurnaan. Nama-namanya Allah terjemahkan sifat-sifatnya pada manusia. Ada rasa tidak? Kita kena rasakan, tuan-tuan. Rasakan sifat itu sedang berada bersama kita. Sifat kayanya Allah ada dengan kita. Barulah kita tidak rasa lemah. Kita dah nampak sifat kaya itu harta. Salah. Sebab tu kita rasa lemah dengan tiada harta. Maka sebab lemah sebab apa ni? Sebab tak ada harta. Rosak iman kita. Kalau lemah sebab banyak dosa, ala kulihal lagi. Boleh lagi terima lagi. Sebab apa sedih ni, lemah ni? Mengenung dosa saya, Ustaz. Allahuakbar. Macam manalah keadaan saya ni. Tapi bila mengenang dosa, ingat pula Allah Maha Pengampun, semangat balik. Ini dia punya lemah dan lemah tu. Saya ni sebatang kara, Ustaz. Ah, mula. Tak ada apa-apa kat dunia ni. Dia tak rasa ada Allah Ta'ala. Ini yang berlaku. Maka sebab itu Allah kata, aku ciptakan manusia atas fitrah yang tidak ada perubahan pada ciptaan fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Allah tidak pernah mengubah kejadian itu. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah mengubah nasib satu kaum itu, melainkan diri sendiri yang mengubahnya. Apa makna mengubah ni? Contoh, dalam tafsir ayat ini mengatakan bahawa Allah tidak pernah mengubah sifat kaya itu. Kaya itu kekal. Allah tidak pernah mengubah nikmat kasih sayang itu, kekal. Sayang kita, contoh kahwin kita ni, kahwin kata 20 tahun, 20 tahun sayang, 20 tahun dah kekal. Sayang tu sentiasa ada. Tetapi berubah kasih sayang, biasa tak kita sebut, berubah kasih sayang sebab dia tidak dikembalikan kepada fitrah. Sebab sayang dia diterjemahkan dengan benda.
Dengan rupa, rupa makin berubah. Dengan tenaga, tenaga makin hilang. Dengan harta, harta makin berkurang. Dia ukur kasih sayang itu dengan benda. Berubah. Sebab tu ramai orang cakap berubah, berubah, berubah. Sedangkan Allah kata, tidak ada perubahan pada ciptaan fitrah Allah itu. Tak ada. Sebab tu bagaimana Nabi Ibrahim AS dipisahkan dengan Siti Hajar, dengan Nabi Ismail AS. Lama tuan-tuan, belasan tahun makan dia. Bila jumpa, tak ada pun kata, dah berubah kasih sayang abang. Tak ada. Hari ini hari, cuba lihat. Perubahan itu berlaku. Manusia, tapi sebab Allah kata, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Porak peranda hidup rumah tangga. Porak peranda tuan-tuan. Sebab ukurannya adalah kebendaan. Porak peranda kaya itu, sedangkan kaya tak berubah. Kaya tu tetap kaya. Bukan sebab tak ada duit tu miskin, ada duit itu kaya. Kita dah faham benda. Memang itu adat. Tapi sifat itu tidak berubah. Sebenarnya kita kaya dah. Dan kaya itu kekal walaupun tiada harta. Tak berubah. Tapi di mana perubahan itu berlaku, kata Allah tadi, melainkan dirinya mengubah sendiri. Apa maksud mengubah sendiri? Mengundang kemurkaan Allah.